Selamat siang pemirsa Kabar FM di mana Anda berada. Kita saat ini ada di kediaman Bapak Slamet di Joglo Pak Slamet ya, di Duku Bendungan Desa Pasiban Kecamatan Bayat. Ini agenda memperingati Hari Kartini ya, terus reses anggota DPRD Provinsi Jabatan Komisi E Ajah Kandarwati S.A.N.H. Agenda ini bekerja sama dengan Balai Kesehatan Masyarakat Jawa Tengah ya, Balai Kesmas ya, dengan pelupaan gratis. Kebetulan Ajah Kandarwati ini bergandeng dengan Balai Kesmas dan merangkap pelupaan gratis buat warga masyarakat. Digelar hari Jumat siang ya, tanggal 27 April 2018. Ada sekitar 100 warga ya. Antri dipanggil untuk pengobatan gratis. Usia di atas 50 tahun ya, ada 45-50 tahun lebih ya, lansia lanjut usia banyak. Ibu Yatinem Bendungan. Ibu Yatinem. Jadi sebelum pengobatan gratis ada penyuluhan dan penjaringan ya. Penyampaian tentang penyakit menular pada masyarakat. Disampaikan oleh tim Balai Kesmas wilayah Klaten ini ya. Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang ada di Bendo ada di sekitar apa? Depannya Tekalyeso ya. Ibu Hadi Tengklek. Ibu Hadi Tengklek. Ini tim dokter Afi Atika Saputri ini ya, timnya ya, tim dari Balai Kesmas wilayah Klaten. Gak apa, satu kursi nanti saya panggil. Ini atas, yang kiri udah atas ya. Ya, terus patungnya tapi penggutan ya, satu kursi aja udah kali ya. Sabunnya baru dikirim, kan entahnya seminggu lagi kadang batuk, kadang berhenti, batuk berhenti. Kan ini pun buatan ya? Kalau mau satu sentuh, dong teman. Hari ini masih batuk? Besok. Besok. Terus batuk ya. Enten alergi obat? Itu pertanyaannya ya. Nanti juga kita bisa ngapain ya. Ini berapa timnya Bu? Berapa orang Bu dari Balai Kesmas? 5 orang. Kalau boleh tahu siapa dokternya? Itu siapa dokter siapa? Dokter Afi. Terus apotekernya? Apotekernya Wahyu. Bapak Ibu Wahyu, Bapak Wahyu. Ibu Wahyu. Jangan ibu siapa Bu? Wahyu. Oh, Bu. Terus itu yang periksa itu perawat. Namanya Ibu Nur. Nur siapa? Nur Hayati. Satu lagi Ibu. Ibu Sri Rahayuning. Selaku apa dia? Administrasi. Administrasi. Ibu Rahayuning saya siap siap. Ini
Oke, kita tanya ini karena Hajah Kadoti ada di Jakarta, ini kebetulan ada putranya yang mewakili. Oke. Selamat siang Mas Hamenang Wajarismoyo. Ya. Ini agenda apa Mas? Jadi agenda rutin yang dibikin oleh Bu Hajah Kadoti yang Bupati Provinsi kerjasama dengan Balai Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klaten dan juga kali ini kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Baya. Kemudian mengadakan acara bakti sosial yaitu pengobatan gratis di Desa Pasir. Kalau pesan Ibu Hajah Kadoti, gimana pesannya Bu? Kaitan apa ini? Kaitan buat masyarakat apa dengan acara pengobatan ini? Karena ini memang sedang pancaroba Mas, jadi memang perpindahan iklim ya dari musim hujan ke musim panas, otomatis cuacanya tidak menentu, makanya Bapak Ibu ini diharapkan untuk lebih waspada dan lebih menjaga kesehatan dengan jalan berpola hidup sehat, yaitu makan minum secukupnya. Ini sudah lama ya kerjasama antara Ibu Hajah Kadoti dengan Pak Kesmas ya? Alhamdulillah sudah lama, jadi semenjak Ibu menjabat DPRD, malah justru sebelumnya di provinsi dulu ketika di Kabupaten Klaten sudah menjadi kerjasama, namun karena sekarang di provinsi juga berada di Komisi E yang membidangi pendidikan juga kesehatan, makanya beliau makin getol untuk terjun ke lapangan mengadakan acara seperti ini. Ini kok banyak warga lansia ini, lanjut usia yang datang ini? Justru seperti itu yang memang kami sasar, karena nyengapun kalau yang muda-muda mungkin mereka ke puskesmas, ke rumah sakit gampang, tapi kalau yang sepuh-sepuh seperti ini kan akses untuk puskesmas ke rumah sakit agak jauh, jadi mereka kesusahan untuk menyengapun tindaknya, jalannya sudah susah, makanya kita jadikan satu tempat dekat dengan rumah-rumah mereka sehingga mereka gampang mengakses pengobatan gratis. Untuk kali ini momennya Hari Kartini ya? Iya, kebetulan bertepatan dengan masih Hari Kartini, jadi tema kita ya seperti ini. Dengan semangat Kartini ini kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan generasi yang tangguh dan terbaik. Ya. Berapa warga yang ikut sini?